Bermula esok 27 September hingga 10 Oktober ini, ujian saringan COVID-19 diwajibkan terhadap semua individu yang tiba dari Sabah di semua pintu masuk domestik dan antarabangsa. Ini susulan tambahan 11 kes positif yang dikesan di Semenanjung setelah kembali dari Sabah. Individu berkenaan perlu memuat turun dan mendaftar aplikasi MySejahtera dan daftar masuk menggunakan aplikasi itu apabila berada di pintu masuk. Seterusnya, mereka perlu menjalani saringan gejala jangkitan saluran pernafasan dan ujian saringan pengesanan COVID-19. Mereka diwajibkan menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. Kesemua individu di pintu masuk akan diberi surat perintah tersebut dan dipakaikan gelang kuarantin. Tarikh HSO akan bermula dari tarikh ketibaan di pintu masuk sehingga keputusan makmal diperoleh. Pelepasan akan diberikan sekiranya keputusan ujian makmal menunjukkan negatif COVID-19. Sekiranya terdapat individu yang perlu meneruskan perjalanan ke rumah dengan menaiki kenderaan awam dan perkhidmatan e-hailing, surat kebenaran akan diberikan pada hari sama. Individu yang mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pulang perlu menjalani saringan ulangan COVID-19.